Jadi tuan-tuan, saya tak mau panjangkan lagi. Kita teruskan kepada Ustaz Datuk Ustaz Kazim Ilyas untuk acara perpaduan ummah kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Abdullah, yang mulia Ustaz Lutfi, Ustaz Syarkawi, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Waktu dulu-dulu, waktu saya muda-muda dulu, saya derah macam Ustaz Syarkawi. Derah macam dia, lalas sikit jantung. Jadi saya harap Ustaz Syarkawi tak ada sikit jantung lah. Belajarlah daripada yang tua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tengok belakang skrin ni baru puas. Tu tengok tepi tak puas. Tu Ustaz Allah kata, makin ke atas pula kain ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallam Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Nabi-nabi ni tuan-tuan, kadang-kadang darjat dia tu tak sama di antara satu nabi dengan nabi yang lain. Macam Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala sebut Nabi Adam tu, Allah panggil nama pada dia. Wa qulna ya Adam. Allah panggil Nabi Adam dengan panggilan Adam. Begitu juga dengan Nabi Zakaria, ya Zakaria. Ya Yahya, ya Ibrahim. Allah panggil Nabi Ibrahim dengan wahai Ibrahim, wahai Zakaria, wahai Yahya, wahai Adam, wahai Isa. Tetapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tidak dipanggil oleh Allah ya Muhammad. Dia panggil dengan yang pertama dengan gelaran Rasulullah. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Gelaran dia itu. Ataupun dipanggil ya ayyuhan nabi ataupun ya ayyuhar rasul. Mulianya Nabi Muhammad, Allah tidak memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad. Dia memanggil dengan nama-nama yang cantik. Kadang-kadang dipanggil dengan perkataan subhanallazi asra bi abdi, dipanggil dengan gelaran hambanya. Begitulah tuan-tuan mulianya Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Panggilan dia pun dah cantik dah tuan-tuan. Yang kedua, dalam kelompok manusia ini, ada orang yang sayang pada Rasulullah. Ada orang yang mengikut Rasulullah dan mengaku mencintai Rasulullah. Tetapi lama kelamaan, dia mula meninggalkan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang di mulut mengatakan bahawa cintai Rasul, cintai sunnah Rasul. Tapi jauh di hakikatnya, dia mula meninggalkan apa yang diajar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ada satu perkataan yang banyak maksudnya, yang dipanggil sebagai fitnah. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 25, Allah Ta'ala sebut, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Kemudian, ada lagi di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut perkataan fitnah dalam bentuk yang lain. Fitnah dalam bentuk yang wal-qatlu minal asyadu minal fitnah. Wal fitnah itu asyaddu minal qat. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Kemudian Allah Ta'ala menggambarkan lagi, fitnah itu ialah fitnatan. Satu bala yang Allah Ta'ala turunkan. Seperti yang Allah Ta'ala kisahkan di dalam kisah pokok zakum. Di akhir kisah tentang pokok zakum, di dalam neraka jahim,
fi aslil jahim, dasar neraka jahim, Allah Ta'ala mengatakan bahawa pokok zakum itu adalah fitnah kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Tuan-tuan, banyak perkataan fitnah yang Allah sebut. Kadang-kadang anak jadi fitnah, harta jadi fitnah. Fitnah dalam bentuk azab, fitnah dalam bentuk azab di dalam api neraka. Tuan-tuan, ini di antara intipati yang saya ambil daripada surah An-Nur ayat 63. Balik, tak pun sekarang tuan-tuan boleh buka surah An-Nur ayat 63. Allah Ta'ala berfirman apa? Allah kata, لا تجعلوا الدعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ada tiga benda yang Allah Ta'ala sebut dalam An-Nur ayat 63. Pertama apa? Jangan kamu memanggil Rasulullah seperti mana kamu memanggil orang-orang di kalangan kamu. Sebab itu tidak boleh kita memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Muhammad. Membahasakan diri dia dengan perkataan macam orang lain panggil. Sebab itu dalam ceramah sekalipun kita tak boleh sebut Muhammad. Kita kena sebut Nabi Muhammad. Sebut Rasulullah. Sebut Nabiullah. Tak boleh sebut Muhammad merupakan. Muhammad merupakan. Muhammad pun disebut kena ada Nabi di hadapan dia. Tak boleh dipanggil, hatta isteri Nabi pun panggil Ya Rasulullah. Anak pun panggil Ya Rasulullah. Dia tak panggil wahai bapakku, wahai suamiku, wahai menantuku. Abu Bakar pun panggil Ya Rasulullah. Umar pun panggil Ya Rasulullah. Sebab penghormatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala memanggil Nabi Muhammad Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Dia tak panggil Ya Muhammad. Mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari ini bukan setakat orang panggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang biasa-biasa. Hari ini ada orang menulis, seorang lawyer menulis, jangan jadikan Rasulullah idola, ikon dalam rumah tangga. Dia tulis dalam Facebook dia, jangan jadikan Nabi Muhammad contoh dalam suami misalnya. Dia boleh kutuk Nabi Muhammad lagi. Apa jenis suami waktu isteri duduk bela anak-anak, suami duduk dalam gua Hira. Konon-konon berkhalwat dalam gua Hira. Nabi macam ni membiarkan isteri dan anak-anak dia dijaga oleh isteri di rumah. Yang suami duduk bersembunyi-sembunyian atas gua Hira macam jemaah tabligh kata dia. Nabi macam ini nak jadi contoh kata dia. Subhanallah. Tuan-tuan, hari ini sudah wujud manusia macam ni dalam negara kita. Bukan setakat dia menghina Rasulullah, mengutuk Rasulullah, membawa kepada satu perkataan sampai membelakangkan Al-Quran, membelakangkan Nabi Muhammad, membelakangkan kalimah Allah yang Allah Ta'ala sebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad ni adalah manusia yang akhlaknya paling terpuji. Tuan-tuan, dia jadi sungguh hari ini. Bila orang Islam sendiri menghina Nabi Muhammad, bagaimana dengan orang kafir? Orang Islam sendiri menghina Nabi dia, bagaimana dengan orang kafir? Sudah pasti ini satu batu loncatan. Ini adalah satu galakan kepada mereka untuk terus menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heranlah hari ini orang boleh lukis kartun Nabi Muhammad sambil duk pegang gambar budak, duk bawa Nabi Muhammad ni orang tua menikah dengan budak-budak. Ini penderaan seksual pada kanak-kanak. Adakah ini contoh Nabi yang terbaik? Dihinanya Nabi kita. Sampai pada satu tahap, tidak ada lagi perasaan takut. Diletakkan najis mughallazah dan dituliskan nama Muhammad pada najis mughallazah. Benda yang kita tak dengar dan benda itu kita dengar di luar negara zaman dulu-dulu. Tetapi hari ini yang menghina Nabi Muhammad, yang menghina agama kita berlaku depan mata kita. Depan mata kita, tuan-tuan.
penghinaan yang sedemikian rupa. Bukan setakat penghinaan yang datang daripada orang bukan Islam, penghinaan yang datang daripada orang-orang Islam itu sendiri, sampai ada orang Islam yang bercakap, kenapa yang nak pertahankan Nabi Muhammad sangat? Bayangkan tuan-tuan, orang Islam boleh berkata, kenapa sikit-sikit Muhammad ni? Kita menggambarkan perasaan sayang pada Rasulullah. Kita marah pada orang yang menghina Rasulullah. Berkumpul di masjid lepas sembahyang Jumaat. Sokong Islam. Pertahankan Rasulullah. Ada orang bercakap, apa hal ni sikit-sikit Muhammad. Kita ada agenda yang lebih besar daripada Nabi Muhammad. Bayangkan tuan-tuan, kalau orang ini kita lantik dia jaga Islam, kalau Nabi pun dia tak boleh pertahankan, Nabi pun dia tak boleh jaga tuan-tuan, apa yang dia boleh jaga pada kita? Sedangkan kecintaan kepada Nabi adalah yang terutama. Lebih daripada mak, lebih daripada bapa, lebih daripada anak, lebih daripada suami, lebih daripada isteri, lebih daripada keluarga, lebih daripada bisnes, lebih daripada negeri, lebih daripada tempat tinggal. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 24. Siapa-siapa yang meletakkan 8 perkara ini melebihi Nabi Muhammad, melebihi Allah dan jihad, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Tunggu, Allah Ta'ala akan turunkan bala kepada kita. Yang kedua, qad ya'lamillahu allazina yatasallaluna minkum liwada. Kata Allah, aku mengetahui siapa di kalangan kamu yang mula berangsur-angsur meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, asalnya tuan-tuan Nabi baca khutbah, golongan munafik berangsur-angsur meninggalkan khutbah Rasulullah, perlahan-lahan keluar daripada masjid Rasulullah tanpa minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat ini, Allah Taala tahu siapa di kalangan munafik yang meninggalkan Nabi Muhammad pelan-pelan lari, bersembunyi di belakang kawan dia, konon-konon Nabi tak nampak, dia lupa Allah Ta'ala nampak. Dia menyorok belakang kawan dia, dia lari pelan-pelan, Nabi tengok belah lain, dia lari. Kata Allah, aku tahu siapa yang meninggalkan Rasulullah berselindung di belakang kawan dia. Tuan-tuan, hari ini, berapa ramai orang yang saya sebut tadi, aku sayang pada Nabi, aku sambut selawat, sambutan maulidur Rasul, aku selawat ke atas Nabi, tapi perlahan-lahan mula meninggalkan Islam, meninggalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hari ini, cuba tuan-tuan tengok. Hari ini manusia mendakwa kita ikut Nabi, sayang pada Nabi, ikut pada Nabi. Bida'ah semata-mata. Bida'ah siang malam. Nisfu Syaban bida'ah, tahlil bida'ah, talqin bida'ah. Segala-galanya bida'ah, kita pertahankan sunnah. Tetapi dalam benda yang lain, yang betul-betul yang mengikut Nabi Muhammad tak nak pula diikut. Orang hina Rasulullah, dia diam. Orang kutuk Nabi Muhammad, dia diam. Orang memperkecilkan Nabi Muhammad, dia diam. Yang lebih besar menghina Allah, menghina Kaabah, dia diam. Sampai pada satu tahap, mengatakan pelbagai perkara yang tak betul tentang Nabi Muhammad, diam. Yang dia bising ialah bid'ah. Berapa rakaat terawih? 20. Bida'ah. Ikut Nabi? 8. Sikit-sikit ikut Nabi. Sikit-sikit ikut Nabi. Tetapi apabila ada orang yang menghina Rasulullah, mempertikaikan Rasulullah, orang ini dia. Tak ada apa-apa bagi dia. Orang lukis kartun hina Nabi ke? Orang letak babi ke? Orang letak gambar babi atas Kaabah ke? Orang hina agung ke? Orang hina sultan ke? Dia tak peduli apa. Orang hina Quran ke, orang menolak Islam sebagai agama persekutuan ke, dia diam. Yang dia bising apa dia? Bida'ah, 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 bida'ah. Kita ikut Nabi Muhammad. Habis tu adakah menghina Nabi Muhammad, tidak mengikut Al-Quran itu adalah satu kecintaan pada Rasulullah? Tuan-tuan, perlahan-lahan meninggalkan Rasulullah secara perlahan-lahan. Konon-kononnya orang tak nampak yang kamu itu meninggalkan Rasulullah. Tetapi daripada segi zahir dan batin, perlahan-lahan orang akan nampak kamu mula meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Barulah Allah Taala memberi peringatan. Allah Taala bagi warning, ihzar. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Dan awas, berjaga-jaga, berhati-hati,
dengan orang yang melanggar perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada orang yang mempertikaikan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan berikan dua masalah kepada mereka. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Pertama kata Allah, antusibahum fitnatun, akan diturunkan fitnah pada kamu. Au yusibahum azabun alim, ataupun kamu akan ditimpakan azab yang pedih kata Allah. Dua perkara ini tuan-tuan, Allah Taala kata, jaga-jaga kamu bantah Nabi Muhammad, aku timpakan dua perkara ini. Alhamdulillah, di Malaysia Nabi Muhammad, Islam adalah yang pertama dalam hati kita. Kita tak pernah bantah Nabi Muhammad. Esok subuh dua rakaat. Tak ada siapa di sini yang nak buat lapan kerana menyalahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa yang nak puasa Ramadan nanti, puasa belah malam, siang dia minta kedarah. Sebab Nabi Muhammad puasa siang, malam Nabi Muhammad beribadah. Tak ada siapa yang nak makan waktu siang, puasa waktu malam. Lepas saja habis Ramadan, kita nak buat haji. Kita akan pergi Mekah. Tak ada siapa pergi Batu Kawan punya stadium nak buat Mekah, nak buat umrah sana. Buat haji di sana. Tak. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam bulan Syaban. Tak ada siapa yang nak bagi cadangan pada Ustaz Abdullah. Jom kita semayang tarawih malam besok. Kita start awal. Apa salahnya nak tunggu bulan Ramadan? Panjang umur kita ni, baik kita buat malam besok. Tak ada siapa yang bagi cadangan bengong macam itu tuan-tuan. Ni abang-abang yang datang malam ni, insya-Allah semua pakai kopiah, pakai serban, pakai kopiah. Elok. Tak ada siapa yang nak ambil tudung perempuan bawa siakap dia pakai. Sebab bercanggah dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Bagus betul lah tuan-tuan orang Malaysia. Ustaz lah kata, umum, jom derma wakaf buat surau lagi 400 ribu. Saya tengok tak ada siapa pun yang tahu keluar duit. Sebab dia ingat Nabi. Nabi bulan Syaban bersedekah. Bulan Ramadan lagi laju sedekah dia. Tuan-tuan ni memang ikut Nabi SAW. Ada juga yang tadi lalu tabung dia buat bodoh. Tak? Buat tak nampak. Ada tuan-tuan. Ingat. Saya pergi ceramah hari tu. Dua hari. Lepas dia tak masuk duit dalam tabung tu. Meninggal. Jadi siapa yang rasa nak meninggal, buat. Jadi belum ada masa lagi, terlambat lagi, boleh panggil budak tahfiz kutip balik. Tuan-tuan, kita semua ikut Nabi. Saya tadi peluk Ustaz Lah, tuan-tuan, wangi. Wangi Ustaz Lah ni, pertama pakai baju baru. Pasal apa? Wangi ni sunnah Nabi. Noh, nampak Ustaz kita. Oh, dengan janggut, dengan jubah, kemas tuan-tuan. Dua pula isteri dia. Sunnah tuan-tuan. Oh. Allahu Akbar, subhanallah. Mana benda yang kita tak ikut Nabi? Semua kita ikut Nabi. Makcik tadi bagi 16 ribu gelang mah dia. Kita buat wakaf. Wakaf tu pun Nabi suruh buat. Apa yang Nabi suruh buat, semua kita ikut. Hebat orang Islam di Malaysia. Soalan dia, betul ya kah? Betul ya kah? Kita ikut Nabi semuanya? Dah. Kita tak ikut. Bak semayang kita ikut. Bak puasa kita ikut. Bak zakat kita ikut. Bak haji kita ikut. Bak sedekah kita ikut. Bak tutup aurat kita ikut. Bak faraid kita ikut. Bak tarawih kita ikut. Bak tajwid Quran kita ikut. Baca macam mana Nabi baca. Bang pun cara Nabi bang. Semua benda kita ikut. Tapi ada satu perintah Nabi yang kita tak ikut. Apa dia? Ayat yang dibaca oleh Ustaz Lutfi tadi. Hadis tadi. Jangan dengki mendengki. Jangan marah memarah. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Nabi kata dah, jangan dengki. Jangan musuh memusuhi. Jangan pulau memulau wa la tadabaru. Jangan bagi pungkok sama pungkok. Saya ke belakang, Ustaz Lah ke belakang. Tu nama dia, pungkok memungkok. Bukan liwat. Ustaz Lah pula. Jangan pulau memulau. Yang ni yang kita tak mau ikut. Akibat daripada yang ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan dua balak pada kita.
kali kita cakap bersatu, bersatu, bersatu. Umat Islam jangan berpecah belah. Beribu-ribu kali kita cakap. Bukan ustaz yang cakap, bukan tok guru yang cakap. Ni kata-kata Rasulullah. Jangan bercanggah dengan Rasulullah. Kami tak mau. Kami nak pecah. Kami nak gaduh. Kami nak tempik. Kami tak mau baik. Akibat engkau bantah Rasulullah, Allah Ta'ala turunkan dua balak pada engkau. Antusibahum fitnah. Aku turunkan pada kamu fitnah, kata Allah. Dan saya sebutkan tadi, fitnah dalam Quran banyak maksud. Yang pertama, fitnah ialah ujian. Ketahuilah anak kamu dan harta kamu adalah ujian pada kamu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah dalam ayat itu membawa maksud syirik kepada Allah lebih buruk daripada membunuh. Dalam ayat ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut fitnah itu ialah kehinaan kepada kita. Akibat daripada bantah Rasulullah, hina sampai pada kita. Dan hari ini, tuan-tuan, fitnah itu sampai pada kita. Hina. Urusan umat Islam ditakbir urus oleh orang bukan Islam. Bukankah itu satu kehinaan? Sampai membicarakan bab haji hari ini, orang bukan Islam bicarakan. Apa tidak ada orang Islam yang nak menguruskan haji? Apa orang Islam bodoh dalam nak menguruskan haji? Bila sebut saja haji, tuan-tuan, dia bukan setakat haji. Bukan setakat tabung haji saja. Banyak benda, tuan-tuan. Ini kehinaan kita. Kehinaan apabila umat Islam sendiri meninggalkan penyatuan. Berpuluh-puluh tahun meninggalkan penyatuan. Meninggalkan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Dan hari ini, tuan-tuan, kehinaan sampai pada kita. Siapa yang lengok kita sebagai orang Islam? Apa nilai orang Islam? Maka tidak heran, tuan-tuan, Nabi sebut umat Islam di akhir zaman jadi umat buih. Rusaun qarusa isail, kata Rasulullah. Umat Islam di akhir zaman menjadi umat seperti umat buih di waktu banjir. Rusa, buih. Sail, banjir. Nabi tak sebut buih sabun. Nabi tak sebut buih basuh pinggan. Sebab buih basuh pinggan, makcik suka. Buih sabun, abang-abang suka. Mandi kalau tak ada buih, tak seronok. Basuh pinggan kalau tak ada buih, tak seronok. Tetapi Nabi gambarkan buih banjir. Sebab tak ada siapa yang suka dengan banjir. Bila banjir orang tak mau, buih dia pun orang tak mau. Nabi gambarkan kita di akhir zaman umat buih. Umat yang tak laku. Dan hari ini apa yang laku pada orang Islam? Apa yang laku pada kita? Orang tak peduli dengan kita. Hari ini bahasa lain yang diutamakan. Bukan bahasa kita. Hari ini agama lain dah setara dengan agama kita. Tidak ada apa lagi istimewa. Inilah fitnah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Fitnah yang dimaksudkan di sini ialah kehinaan. Hina, tuan-tuan. Hina. Yang menentukan berceramah boleh, tak boleh. Yang boleh keluar ceramah dalam TV, tak boleh TV. Siapa? Bukan orang Islam, tuan-tuan. Ni dia pula. Apa nak jadi kepada kita? Tak pernah berlaku dalam sejarah. Zaman Bush. Penjajah Inggeris dulu pun tak berani nak usik. Hak-hak istimewa orang Melayu dan hak-hak Sultan. Hak-hak Islam tak berani usik. Usik sekali. No, jadi di Pasir Salak. Sampai itu, sebab itu mereka tak mencampuri urusan Islam. Tak mencampuri urusan raja-raja. Tapi hari ini dengan raja-raja orang hina. Pembentukan Malaysia ni, tuan-tuan, asasnya daripada raja. Setiap satu negeri ada sultan. Sultan itu tuan punya negeri. Kerana tanda tangan sultan itulah wujudnya Malaysia. Kerana persetujuan daripada para sultan, berbentuknya gagasan Malaysia. Kalau sultan tak sign, tuan-tuan, tak jadi. Hari ini apa orang kenang jasa pada sultan? Ada orang Melayu sendiri tak mau ingat. Ini adalah jasa sultan. Pengorbanan daripada para sultan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita takut fitnah ini akan terus berpanjangan.
Dan apa pula lepas ni yang akan berlaku kepada kita? Baru ni saya ceramah tuan-tuan satu tempat. Dia kata, ustaz, kami ni nyawa ikan. Elaun bulanan kami, ustaz, duk jual, duk buat kelapa sawit tinggal 100, ustaz. Nak makan apa 100? Minum minyak sawit. 100 ringgit nak makan apa tu? Yang kedua kata Allah, akibat kamu bantah Rasulullah, kamu akan ditimpakan dengan azab yang pedih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu macam Ustaz Syarkawi sebut, Ustaz Lutfi sebut, dah tutup buku. Tidak ada lagi pulau memulau, tidak ada lagi dengki mendengki, tidak ada lagi kutuk mengutuk. Pertahankan Islam. Pertahankan Melayu. Untuk Islam kita balik. Saya bukan orang politik. Saya penceramah bebas. Saya bukan politik punya orang. Tadi saya baca dalam Facebook Ustaz Lah. Ada satu orang komen. Malam ni Ustaz Samsul debat dengan Ustaz Kazim akan datang. Ada orang komen. Samsul debat dengan Kazim ni tak habis-habis cerita bab laki bini. Boring kata dia. Yang orang jemput saya Ustaz Lah, tajuk dia, kalau dah jodoh. Jadi saya kena hurai bab jodoh. Takkan nak cerita bab umrah. Itu nama dia kalau dah bodoh. Tajuk kalau dah jodoh, pergi cerita bab umrah. Bengong. Hari ni kita cerita dalam bab penyataan ummah. Saya tak sebut pun laki bini. Suami isteri saya tak sebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya bukan orang politik. Benda perpaduan ummah ni saya cakap bertahun-tahun. Bertahun-tahun tuan-tuan. Tapi bertahun-tahun saya kena pulau. Bertahun-tahun kena boikot. Kalau saya orang politik, saya pernah ditawarkan jawatan sebagai ahli majlis tertinggi UMNO. Dan saya sendiri bukan orang UMNO. Saya dapat dua panggilan telefon. Dua panggilan. Ustaz, boleh jumpa? Jumpa apa? Kami nak lantik Ustaz sebagai MT UMNO. Saya bukan ahli UMNO. Masa tu saya di Kota Kinabalu, Sabah. Tak apa, nanti balik, Datuk Seri akan telefon Ustaz. Boleh? Datuk Seri telefon saya. Macam mana Ustaz? Boleh ke masuk UMNO, masuk majlis tertinggi UMNO? Menung saya tentang. Umum. Keluar dalam surat khabar, keluar dalam TV. Ustaz Kazim antara MT UMNO yang dilantik. Terkejut saya. Tuan-tuan tahu tak, di antara yang diberikan jawatan kepada saya masa itu ialah Timbalan Menteri. Sebab tu saya masih lagi mengekalkan imej Timbalan Menteri. Tuan-tuan. Ini imej Menteri. Ini tuan-tuan. Saya dijemput. Saya kata saya belum lagi bagi jawapan. Reporter datang. Belum lagi keluar kenyataan saya. Reporter datang penuh rumah saya, penuh pejabat saya. Ikut saya pergi ceramah sampai di Selayang. Saya kata saya belum jumpa dengan PM. Saya tak nak bagi komen. Tunggu saya jumpa PM. Macam-macam orang kutuk. Macai lah, makan dedak lah, apa lah. Padahal saya tak pernah makan dedak. Saya makan nasi. Sekarang nasi dah kurang. Saya banyak chicken chop sekarang. Bila saya jumpa dengan Datuk Seri Najib di parlimen. Face to face. Saya kata, Tok, saya bukan ahli UMNO. Saya sebenarnya tahu Ustaz bukan ahli UMNO. Tetapi kita nak supaya ada orang luar yang menasihati kita. Sebab bila sebut ahli UMNO, dia ada perasaan seniority dan sebagainya. Nampak? Jadi sebab itu saya offer pada Ustaz supaya Ustaz boleh menegur kita. Itu kalau Ustaz nak lah. Saya rasa saya lebih selesa jadi penceramah bebas Datuk Seri. Sebenarnya saya pun berdapat demikian. Nampaklah kan? Selesai masalah. Saya tolak. Saya kata saya lebih suka jadi pendakwah bebas. Tetapi sebelum saya keluar daripada bilik PM masa itu, saya cakap pada Datuk Seri. Pertama Datuk Seri saya cakap, jangan tolak rang undang-undang hudud, pembentangan hudud yang nak buat di Kelantan. Nombor dua saya cakap pada Datuk Seri, laksanakan program agama lagi banyak,
Sambutan-sambutan tahun baru kah, merdeka kan, konsert-konsert jangan buat. Buatkan agama banyak-banyak. Buatkan program selawat banyak-banyak. Ya Hanana pun tak apa saya cakap. Dan yang ketiganya saya kata dekat dia, Datuk Seri, panggillah ulama-ulama, ustaz-ustaz, pergi ke rumah Datuk Seri, buat program di rumah Datuk Seri setiap minggu, nasihat Datuk Seri. Baik ustaz. Dan tiga-tiga benda tu dia ikut. Dia tak bantah merang undang-undang pembentangan syariah. Lepas-lepas tu tuan-tuan, tiap-tiap tempat, ya Hanana begini tuan-tuan semua. Tak ada dah konsert-konsert habis. Yang ketiga tuan-tuan tanya sendiri apa dia buat di rumah dia. Saya sendiri pergi rumah dia. Dijemput menyampaikan tazkirah. Dia sambut hari jadi ke, dia sambut panggil ustaz-ustaz buat usrah cerita bab agama Islam. Ada dah tuan-tuan benda ke arah Islam pada masa itu. Saya bukan seorang yang orang politik, tapi saya berkawan dengan semua orang politik. Akhirnya tuan-tuan, bila saya berkawan dengan semua orang, ceramah saya mencapai ribuan manusia. Dan saya boleh mengajak orang mencintai Islam, menyayangi Islam. Dan yang paling penting tuan-tuan, ceramah saya tidak dihadiri oleh satu puak saja. Kalau ceramah kita hanya dihadiri oleh puak kita saja, itu gagal punya ceramah. Ceramah yang berjaya ialah mengumpulkan semua jenis orang. Parti ini ke, itu warna itu ke, ini ke, yang tak ada parti ke, semua datang. Itu berjaya. Tetapi kalau kita hanya mengumpulkan yang kita punya sahaja, belum berjaya. Walaupun kita menguasai. Macam kita main bola, Indonesia lawan Malaysia. Malaysia duk pegang bola, tapi tak lempar pun bola belah sana. Bila nak menang? Sepakan gol daripada penjaga gol Nazmi, Nazmi Karim kepada Syafiq Rahim. Saif Rahim kembali ke belakang, Ke Kunalan ke belakang kepada Amirul Hadi, Amirul Hadi ke belakang kembali kepada penjaga gol Nazmi Karim. Nampaknya Malaysia mengawal permainan setakat ini. Sepakan gol, bola jatuh kepada Syahrul Idlan Talaha. Syahrul Idlan Talaha kembali ke belakang pada Khalid Jamlus. Khalid Jamlus ke belakang kembali kepada penjaga gol. Nampaknya Indonesia langsung tidak memegang bola. Bila nak menang ni tuan-tuan? Ini gagal. Walaupun kamu kontrol game. Walaupun kita kontrol game, tapi bola tak sampai ke belah sana, jangan harap kita boleh skor. Habis-habis kuat seri. Sebab itu tuan-tuan, mulakan penyatuan ummah ini dengan berkasih sayang. Mulakan penyatuan ummah ini dengan menceritakan cantiknya Islam. Lama-lama tuan-tuan, kuat. Sehinggalah tuan-tuan saya buat kerja. Buat kerja sampai pilihan raya yang baru. Waktu dibubarkan parlimen. Ada tiga parti minta saya bertanding. Mari meminang saya di pejabat, mari minang di rumah, merisik isteri saya di sekolah. Telepon saya, telepon SMS, jumpa. Sampai habis saya forum, tunggu saya forum. Sampai ikut ke hotel. Saya bagi jawapan, no, saya tak mau. Saya tak nak, saya bukan orang politik. Dia kacau saya, minta. Offer macam-macam jawatan. Termasuk jawatan Timbalan Menteri Besar. Saya cakap dekat PA saya, Man, ambil tiket luar negeri. Dia tanya saya, Datuk, mana Datuk? Pulang ke Hang Laman. Jepun boleh Datuk? Boleh, kita jumpa Atromen. Itu yang saya tulis dalam Facebook saya. Nak pergi Jepun, nak jumpa Atromen. Saya pergi ke Kobe, saya pergi ke Osaka. Sampai 5-6 hari saya duduk lalas jumpa Atromen. Saya telefon PA saya, pengurus saya di Ipoh. Pengumuman calon sudah selesai belum? Sudah, Datuk. Okey, saya boleh balik. Nama saya ada tak? Tak ada, Tok. Saya balik. Bila saya balik, saya buat forum di Pahang, tuan-tuan. Di Pahang, forum perdana live TV1. Orang tunggu saya di hotel. Ustaz, kami nak offer Ustaz bertanding. Astaghfirullahalazim. Dah kan dah habis dah saya cakap penamaan calon. Dah selesai nama dah. Kami offer Ustaz untuk bertanding atas tiket bebas. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Punyanya saya tak nak terlibat dengan politik. Saya lari ke Kuantan malam tu juga. Saya tak duduk di Raub, tuan-tuan. Saya lari ke Kuantan. Sorok-sorok saya. Sampailah habis. Bila time itulah saya ceramah satu tempat.
Bila saya balik daripada Jepun, pramugara tu bersimpuh dekat laluan ni. Saya dah lama nak cakap dengan Datuk. Cakaplah. Saya nak tidur, dah dia nak cakap, saya layan. Kita kena cuba, Ustaz. Bukannya lama pun, 5 tahun. Cuba, kalau rasa tak betul, kita boleh tukar balik. So, apa masalah? Dia ada tu. Tak ada masalah tu. Saya cakap, 5 tahun bukan 5. Main-main bang, saya cakap. Jangan katakan 5 tahun. 5 jam pun boleh jadi macam-macam. Yang penting abang kena pertahankan Islam, pertahankan Melayu, kebajikan kita. Ini bumi kita. Kalau kita tak jaga-jaga, mana tempat yang lagi yang nak terima kita? Itu yang saya cakap dalam ceramah saya, keluar dalam YouTube. Bila berlaku keputusan pilihan raya, bertalu-talu mesej masuk dalam Facebook saya. Oi, bila nak pindah? Kata 5 jam je nak lari tempat lain. Masa bila pula aku cakap? Masa bila saya cakap? Kata 5 jam saja tak boleh tahan nak lari tempat lain. Negeri mana kau nak pindah? Rambus, kata dia. Saya tengok masa bila pula aku kata, kalau pakatan menang 5 jam saja aku lari. Saya tak pernah sebut. Saya cuma cakap jangan main-main dengan 5 tahun. 5 jam pun boleh jadi macam-macam. Hari ini tuan-tuan, semua Facebook sebut, betul cakap Ustaz Kazim. Betul cakap Ustaz Kazim. Dulu orang kutuk saya. Saya buat perangkaan perumpamaan cerita 3 bujang lapuk. Yang salah pangkah jamban tu. Silap pangkah dapat taik. Orang kutuk saya. Sekarang dapat taik siap dengan hancin lagi tuan-tuan. Hancin tawa. Masuk semua. Sebab itu tuan-tuan, saya nak cakap kepada tuan-tuan. Kalau kita tidak ambil tindakan betul-betul, apa akan jadi? Sekolah agama apa akan jadi? Sekolah tahfiz apa akan jadi? Saya adalah ahli majlis. Saya adalah ahli majlis dakwah. Yang dilantik untuk merangka pelan untuk masyarakat Islam. Pada masa itu, saya di bawah Allah Yarham Tuan Guru Harun Din, Dr. Harun Din. Pengurusi saya Harun Din. Kami ada 24 ahli majlis. Setiap bulan meeting. Sampailah hari terakhir kami meeting. Sebelum doktor pergi ke, Allah yarham almarhum, pergi ke Amerika. Dalam mesyuarat tu saya tanya pada Dato' Harun Din. Apa yang kita rangka untuk dakwah, untuk Islam ini, Dato'? Adakah akan dilaksanakan oleh pihak pemerintah? Kalau tak dilaksanakan, letih kita meeting, letih kita buat rang, letih kita buat dasar, buat macam-macam. Almarhum sebut pada saya, Datuk Kazim, sebenarnya saya telah bertemu dengan mereka dan mereka akan mengusulkan dan membuat apa yang kita cadangkan. Itu almarhum punya cakap, tuan. Cantik dah dasar tahfiz, dasar dakwah, dasar televisyen, apa yang boleh keluar dalam TV, apa yang tak boleh keluar dalam TV, drama. Cantik kita buat ni tuan-tuan ni. Budak-budak sekolah nak semayang bila? Semayang zuhur bila? Supaya akan datang terbaik. Tapi Allah sayang Dr. Harun Din. Allah jemput dia dulu. Diganti pula dengan Dr. Mahfuz, ketua ulama daripada Johor. Ganti dia pula. Cantik dah tuan-tuan. Sekarang apa yang kami cadang, apa yang kita nak buat, tak tahu pergi ke mana dah tuan-tuan benda-benda tu. Sedih tengok tahfiz. Sedih tengok tuan-tuan. Sekolah-sekolah kita. Ada satu orang tanya, Ustaz, boleh pinjam duit tak? Satu guru datang jumpa saya, guru tahfiz. Dia kata, Ustaz pinjam duit, nak bayar gaji. Duit tak ada. Peruntukan lambat lepas. Saya cakap insyaAllah ada tu, sabar. Dia kata nak bayar apa tak ada. Saya kata dekat dia, Syekh, kalau agak-agak susah sangat nak buat tahfiz, tutup. Buka sekolah jenis kebangsaan. InsyaAllah peruntukan banyak. Tak minta pun dapat sekolah jenis kebangsaan. Sekolah tahfiz susah. Sedangkan itu ada hak dalam perlembagaan. Tuan-tuan,
jom kita cari jalan. Tusuk cari benda-benda yang membezakan antara kita. Carilah benda yang sama di kalangan kita. Daripada kesamaan itulah tuan-tuan datangnya titik perpaduan. Titik penyatuan. Cukup apa yang berlaku kepada kita hari ini, dia jadi sungguh. Jadi sungguh tuan-tuan menyayat hati. Ada tempat yang saya dah sampai nak ceramah. Tak boleh ceramah. Bayang. Orang beribu manusia. Tak boleh ceramah. Balik. Ada satu tempat yang saya pergi tuan-tuan dah masuk dalam bilik holding. Macam bilik Ustaz Allah kat belakang lebih kurang macam tu. Lagi 10 minit nak ceramah, dia masuk dalam bilik, dia kata, Ustaz Arham, Ustaz tak boleh ceramah. Oh, tak apa, tak boleh ceramah, saya balik. Tapi Ustaz jangan balik lagi. Awak, saya tanya. Ustaz lagi apa, kata orang. Habis tu, Ustaz naik atas pentas sekejap, Ustaz cakap, ceramah saya tak boleh ceramah ni sebab saya tertinggal ubat sakit jantung. Lepas tu Ustaz baca doa lah sekejap. Nanti tak adalah orang kata apa dekat kami. Astaghfirullahalazim. Dah lah hampa tak bagi aku ceramah, hampa suruh saya bohong pula. Hampa ingat aku budak-budak. Dia kata pi dekat audience, cakap, Ustaz tak boleh ceramah sebab tak sihat, tertinggal ubat, nak balik cepat. Dan sebelum balik ceramah, Ustaz tolong doa sekejap dalam 2-3 minit, Ustaz turunlah. Kami nak ambil Ustaz lain ganti. Hena tuan-tuan. Saya bukan penceramah budak-budak, saya dah ceramah 29 tahun. Tapi tahap macam itu pandangan dia. Tahap macam itu. Sampai saya kecil hati, 2-3 bulan saya kecil hati. Batai dilarang, batai dilarang. Tu yang saya keluar statement. Saya nak jual sekolah tahfiz saya. Saya nak jual. Selesai masalah. Orang pakat duk hentang pula. Ustaz Kazim nak jual tahfiz. Saya jual tahfiz. Sekolah saya besar. Ustaz Allah pergi nak tahu. Yang tahfiz tu hanya 1/5 daripada sekolah saya. Saya akan buat satu lagi sekolah yang lebih kecil daripada sekolah tu. Sebab tak mampu lah. Sebab semata-mata daripada derma lah yang saya boleh buat sekolah. Daripada jemputan ceramah. Kalau hampa dah sekat ceramah, macam mana saya nak tampung sekolah? Tuan-tuan, inilah yang dipanggil sebagai fitnah. Fitnah sampai pada satu tahap hari ini, malu pada kita umat Islam. Macam-macam benda yang dipotong. Macam-macam benda yang diambil. Macam-macam benda yang ditipu. Macam-macam benda yang dijanjikan. Dan semuanya tidak ditunaikan. Maka dia dipanggil sebagai fitnah. Dan yang paling kita takut tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan azab pada kita. Bila Nabi dihina, bila Islam diperkotak-katikkan, bila penilaian yang sepatutnya berada pada yang sepatutnya tidak diletakkan pada yang sepatutnya, tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan balak pada kita. Hari ini tuan-tuan cuba tengok. Sudah ada orang yang berani buat forum, diskusi forum tentang perempuan pakai tudung. Kenapa perempuan dipaksa pakai tudung? Apa salahnya perempuan buka tudung? Sampai boleh buat forum mempertikaikan perintah Allah. Hari ini, saya pergi ke satu bangunan yang paling besar dalam Malaysia. Saya nak masuk rakaman TV, baju macam ni, tak boleh masuk TV. Sebab dia ada jalur-jalur. Bila masuk, dia pecah gambar. Penerbit kata, Datuk, cari baju plain lah. Saya kata, tak apa, saya pergi beli. Rakaman belah malam. Saya masuk, dah dapat baju 2-3 line untuk rakaman. Saya pergi tandas. Bila saya pergi tandas, penuh pula tandas. Budak ada pegang mok, ada tengok saya. Saya kata kat dia, abang, saya LGBT. Tandas untuk LGBT mana? Dia kata, ni. Oh, hebat tuan-tuan. LGBT ada tandas. Saya duduk dalam tandas tu, saya gelap seorang-seorang. Saya gelap pasal apa? Dia percaya aku LGBT bodoh, tuan-tuan. Tapi saya nak tahu hari ini, sampai pada satu tahap, diberikan satu hak dah sekarang. Boleh buat perarakan dah sekarang. Boleh buat perarakan. Apa hampa nak kacau hak aku? Aku punya tubuh badan, aku suka akulah. Aku punya buah dada, aku suka akulah. Aku punya kemaluan, apa aku nak buat, aku suka akulah. Sampai tahap macam ni, tuan-tuan. Dibela, dijaga.
terang-terang menghina Rasulullah, terang-terang menghina Quran. Dan benda itu dianggap tidak ada apa-apa sekarang ini. Diberikan kedudukan pula, diberikan keistimewaan pula. Saya takut tuan-tuan, bila terang-terang mempertikaikan perintah Allah, halal balak sampai pada kita. Yang hari ini kita dengar di negara lain, tiap-tiap tahun datang banjir, tiap-tiap tahun datang tsunami, tiap-tiap tahun bulan datang gempa. Tuan-tuan ingat di tempat kita tak boleh datang gempa. Dan hari ini balak sampai pada kita bukan bentuk gempa bumi, gempa ekonomi. Gempa ekonomi, di mana nilai duit kita sekarang? Di mana nak dapat duit kita sekarang? Jatuh merudum, Allah turunkan balak pada kita. Tapi orang tak nampak, sebab balak bagi kita faham ialah banjir. Balak yang kita faham ialah apabila datangnya gempa. Balak kita faham apabila datangnya tanah runtuh. Tapi kita tak nampak duit, ekonomi runtuh itu adalah balak daripada Allah. Orang lari meninggalkan daripada melabur, balak daripada Allah. Terpaksa berhutang di sana sini, berbilion-bilion berhutang, itu balak daripada Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi, satu je kita perlu balik. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Apa yang berlaku pada kita hari ini, itulah perintah Allah. Baliklah pada Allah dan Rasul. Inilah yang kita cuba buat. Cuma ada orang, dia kata, Ustaz, bila Ustaz nak pakai serban balik? Dia tanya saya, lu pakai kepiah hitam, Zepa. Hai, ni bekas timbalan calon, timbalan menteri. Menteri-menteri lah semua pakai songkok. Salah ke saya pakai songkok hitam? Dah, saya nak tanya, lah Ustaz basuh songkok tu bila? Songkok putih ni basuh. Seminggu sekali basuh. Oh, Ustaz bila basuh? Saya kata, saya tak pernah kencin kat songkok hitam. Dahlah masalah dia. Saya tanya, bila Ustaz basuh? Abang tanya songkok saya hak saya letak di atas kepala bila basuh. Nu kapek di masjid, bilalah basuh? Abang mai? Tiap-tiap hari duduk pijak atas kapek. Tang situlah hang sujud. Tak pula tanya, bila nak basuh kapek? Tobatlah hom, tak ada orang basuh tu. Masalah songkok hari ni jadi pertikaian. Pakai songkok ke, pakai serban ke, kopiah putih ke, silakan. Silakan. Tak jadi hal, silakan. Yang kedua Ustaz, jangan cakap Islam. Jangan cakap Melayu. Cakap Islam lah. Melayu ni asabiah Ustaz. Yang ni tak habis-habis gitu Ustaz. Asabiah, asabiah, asabiah. Melayu tu siapa? Melayu tu kaum. Siapa yang buat kaum? Allah. Habis tu kalau sebut kaum, salah. Bila sebut Melayu, salah. Balik buka surah Ar-Ra'd. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu yang ubah nasib dia sendiri. Kalau tuan-tuan menolak Melayu, di mana tuan-tuan nak letak surah Ar-Ra'd? Allah Taala sebut kaum. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum tu ubah nasib dia. Saya ni orang asli. Duduk di Kemeran. Belajar di Tapah. Jadi lawyer di Kuala Lumpur. Bila saya balik di kampung saya, saya tengok jalan tak betul. Saya tengok surau sengit. Saya tengok sekolah sengit. Saya tengok air tak ada. Saya tengok elektrik tak masuk. Maka saya berjuang untuk kaum saya orang asli. Nakkan elektrik, nakkan sungai, nakkan air, nakkan surau, nakkan sekolah. Saya berjuang. Adakah salah perbuatan saya? Saya menuntut hak saya supaya dapat elektrik, dapat air, dapat surau, dapat sekolah. Itu hak saya. Begitulah dengan bangsa Melayu. Kita mempertahankan Melayu. Kami hak nak hak kami. Ni tanah Melayu. Kami nak hak kami sebagai orang peribumi asal tanah Melayu. Kenapa kita bila sebut memperjuangkan Melayu, dikatakan asabiah, dikatakan rasis? Dulu orang panggil asabiah, sekarang orang tukar rasis. Sama lah tu.
Resis dengan Asabiah sama. Semua satu bahasa Arab, satu bahasa Melayu. Buangkan Asabiah, buangkan Resis. Maksud Asabiah yang sebenarnya ialah apa? Ni Ustaz Lah. Ni Kazim. Kami kawan. Ustaz Lah ambil rasuah. Ustaz Lah ambil rasuah. Disebabkan saya memperkawan Ustaz Lah, saya defend dia habis-habis. Saya pertahankan dia habis-habis walaupun dia ambil rasuah. Itu Asabiah. Asabiah ialah menyokong kebatilan. Disebabkan kawan. Asabiah ialah menyokong kezaliman. Disebabkan geng. Itu Asabiah. Itu makna Asabiah. Berpuluh tahun kita dimomokkan. Tak boleh sebut Melayu. Asabiah. Resis. Hari ini tuan-tuan tak sebut Asabiah. Tuan-tuan sebut resis. Itulah tuan-tuan punca kenapa kita berpuluh tahun tak boleh bersatu. Sikit-sikit resis, sikit-sikit Asabiah. Salah tak tuan-tuan? Melayu kita ini adalah Islam di Malaysia. Ada satu pakcik dia tanya pada saya, Ustaz, mana ada ayat dalam Quran yang menyatakan Melayu mesti Islam? Kenapa kita nak sebut Melayu, Ustaz? Saya sebut abang baca dak khutbah Jumaat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati, melainkan kamu mati dalam Islam. Dalam perlembagaan termaktub, orang Melayu mesti Islam. Tidakkah itu berbetulan dengan Quran? Tidak boleh murtad. Maknanya kalau kita bercakap soal kepentingan Melayu, dia juga mencakupi kepentingan Islam. Dan bila bercakap soal kepentingan Islam, dia menjaga kepentingan bangsa-bangsa lain. Dan hak-hak agama lain akan berada di bawah Islam dengan begitu cantik sekali. Selepas ini tuan-tuan jangan lagi duduk susah hati. Melayu ke, songkok hitam ke, hidup Melayu ke apa ke, takbir ke. Jalan tuan-tuan. Yang pentingnya Islam dimartabatkan. Orang lain dah bercakap soal bangsa mereka. Bercakap soal kepentingan bangsa mereka. Tiba-tiba hari ini kita tak mau bercakap soal bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun saya bercakap. Indonesia selesai pilihan raya. Thailand selesai pilihan raya. Filipina akan datang pilihan raya. Saya bercakap berpuluh-puluh tahun yang lepas, tuan-tuan. Mula-mula Soekarno. Bergaduh, tuan-tuan, naik Soeharto. Gaduh di Soeharto. Naik pula Gus Dur. Bergaduh Gus Dur. Naik Megawati Soekarno Putri. Bergaduh lagi di Indon. Naik Bambang Yudhoyono. Bergaduh lagi. Naik Jokowi. Bila datang pilihan raya, Jokowi dengan Prabowo. Gaduh lagi. Tak tahu siapa menang sekarang. Jokowi kata aku menang. Prabowo kata dia. Tuan-tuan, lantaklah Soekarno ke, Sukar ke, Soeharto ke. Yang tetap memimpin Indonesia ialah orang Islam. Kerana 95% penduduknya adalah Muslim. Peduli apa? Begitu juga di Thailand. Nom, dia mari, Yinglak, Songlak semuanya ada belakang. Banhan Sirpa Alca. Macam-macam Perdana Menteri dia. Taksin Sinawat, Yinglak, tak ada lak. Baju merah, baju kuning, semua bergaduh siang malam. Yang tetap menjadi pemerintah di Thailand, tetap orang Buddha. Nun, Marcos di Filipina. Bergaduh dengan Aquino, lawan naik Corazon Aquino. Lawan naik Estrada pula, naik pula macam-macam orang. Sampai sekarang ni tuan-tuan, bergaduhlah macam mana pun. Yang akan jadi pemerintah di Filipina, tetap orang Kristian. Kerana majoriti mereka adalah Kristian. Tetapi berbeza dengan Malaysia. Yang ni saya cakap berkali-kali. Di Malaysia kalau Melayu sama Melayu bergaduh, belum tentu Melayu jadi pemimpin. Sebab jumlah kita sikit. Di Indonesia majoriti Muslim, di Thailand majoriti Buddha, di Singapura majoriti Cina. Di siapa nama, Filipina majoriti Kristian. Siapa pun takkan jadi apa dah tuan-tuan. Mereka dominan. Tetapi di Malaysia kalau Islam sama Islam bergaduh,
Muslim sama Muslim berperang, Melayu sama Melayu bergaduh. Yang naiknya bukan bangsa kita. Seperti mana yang Syarkawi sebut tadi. Apa kita nak dibacakan ayat yang telah dibacakan oleh Ustaz Syarkawi? Ayat yang melarang tentang kafir dilantik sebagai pemimpin dan hari ini telah berlaku. Habis. Sedangkan kita adalah majoriti. Tetapi kenapa kita tidak boleh memimpin? Kerana perpecahan yang wujud. Yang ini bergaduh, yang ini bergaduh, yang ini bergaduh. Mereka bersatu, menang pada mereka. Padahal mereka sedikit. Inilah bentuk fitnah yang disebut kehinaan. Yang sedikit memimpin yang ramai. Yang sedikit mengawal yang ramai. Ibarat ular lidi menelan ular sawah. Itulah kehinaan. Tidakkah hina seekor ular lidi menelan ular sawah? Hari ini berlaku. Kita ramai. Tetapi kita ramai jadi apa? Dikawal, dikontrol oleh orang yang sedikit. Akibat perpecahan itu. Yang terakhir, tuan-tuan. Berkali-kali saya cakap dulu-dulu. Bukan setahun. 10 tahun. 15 tahun. Saya cakap pada pemimpin-pemimpin. Baik yang jadi pembangkang pada masa itu atau yang menjadi pemerintah pada masa itu. Apa dia? Orang Melayu adalah dominan. Orang Melayu adalah dominan di Malaysia. Majority. Tetapi di Malaysia dia pelik. Yang majority belum tentu memerintah. Sebab dia memerintah mengikut jumlah kerusi di Dewan Undangan Negeri atau di Parlimen. Siapa bangsa yang banyak, maka dia akan menang. Siapa bangsa yang banyak, maka dia akan jadi wakil rakyat. Tuan-tuan, saya cakap berkali-kali benda ini. Dan hari ini baru kita nampak bila kita tak ambil tindakan pada benda ini. Tuan-tuan cuba tengok betul-betul. Kelantan, Terengganu, Kedah adalah kawasan majoriti Melayu. Johor, majoriti Melayu. Masalah dia tuan-tuan, kadang-kadang jumlah majoriti orang Melayu di satu parlimen berjumlah 100 ribu orang lebih. Tapi satu parlimen. Tetapi bagi bangsa lain, kadang-kadang tuan-tuan untuk parlimen jumlahnya 20 ribu dah satu parlimen. Yang orang Islam Melayu 100 ribu, baling 20 ribu baling. 80 ribu, satu kerusi. Tetapi ada kerusi orang-orang bukan Melayu yang hanya mewakili 30 ribu. Suaranya sama di parlimen, satu juga. Aku 80 ribu orang Melayu, orang bukan Melayu 30 ribu satu kerusi dan satu suara. Sepatutnya kami juga dapat dua kerusi. Macam mana kamu dapat satu kerusi hanya 30 ribu? Yang ini orang politik dulu-dulu tak nak fikir. Saya bukan orang politik masa itu. Tapi saya cakap pada orang politik. Baik yang songkok hitam, baik yang songkok putih. Jangan asyik berpolitik. Jangan asyik mengajak orang memangkah. Saya tanya, siapa yang akan pangkah kamu? Ini yang kita takut. Tuan-tuan pergi tengok balik. Kedudukan kerusi-kerusi parlimen, orang-orang Melayu majoriti yang berpuluh-puluh ribu, tetapi hanya satu kerusi. Tetapi kadang-kadang untuk bangsa-bangsa lain, hanya 25 ribu dah cukup satu parlimen. Tidakkah itu merugikan suara majoriti orang Melayu? Tuan-tuan masuk tengok DUN. DUN Batu Kurau, berapa puluh ribu pengundi. DUN Manjui, tempat saya, 30 ribu DUN. Tetapi ada DUN yang 15 ribu dah dapat satu kerusi. Yang ini yang orang politik saya cakap, kena fikir. Dan yang kedua saya cakap, kita sibuk mengajak memangkah kita. Sibuk ajak bergaduh dengan masa itu. Tetapi kita lupa mengajak orang untuk memangkah kita. Ni anak-anak muda. Tuan-tuan, bahayanya satu penyakit yang mengakibatkan bangsa kita rugi, apa dia? Mendaftar sebagai pemilih. Walaupun kawasan itu kawasan majoriti Melayu, tetapi kalau orang Melayu tidak mendaftar, maka jumlah pengundi akan jadi sikit, maka jumlah pengundi yang berdaftar bangsa mana yang banyak, dia jadi calon.
Walaupun dalam kampung kita, bandar kita, orang Melayu paling ramai. Tetapi kerana tidak mendaftar. Bangsa lain cukup umum mendaftar. Bila bangsa naik, tuan-tuan, yang ini yang layak menjadi calon. Walaupun jumlah sebenar penduduk orang Islam paling ramai. Tetapi kerana kurang mengundi, dapat pada bangsa lain. Kenapa anak-anak kita tidak mengundi, tidak mendaftar? Jawapan dia mudah. Dia bagi dadah pada kita. Habis dadah, tuan-tuan. Soalan dia, siapa toki dadah? Jadi jangan pandang kecil dadah, tuan-tuan. Dadah adalah satu bentuk penghakisan kuasa orang-orang Islam. Dia bagi dadah, budak-budak tidak mendaftar. Dia lalak. Kalau dia mendaftar pun, dia takkan pergi mengundi sebab dia lalak. Dan apabila dia ditangkap, dia masuk dalam penjara dan dia masuk dalam pusat serenti, dia juga tidak boleh mengundi. Berapa ramai pengundi Melayu tidak boleh mengundi kerana mereka hisap dadah, duduk dalam penjara, dalam pusat serenti. Inilah satu cara halus bagaimana nak menghilangkan kuasa orang-orang kita. Jom tuan-tuan, jaga anak kita, jaga keluarga kita. Jangan sampai terperangkap dengan dadah. Balik, cuba cek balik. Perangkaan anak-anak kita yang duduk di penjara, perangkaan anak-anak kita yang duduk di universiti, di universiti serenti. Mereka tak ada hak nak mengundi. Bukan susah nak bagi orang Melayu tak mengundi. Bagi dadah, duduk dalam lokap, duduk dalam penjara, waktu mengundi, relax. Itulah kesan paling besar, tuan-tuan. Yang kita bercakap pam-pam-pam-pam-pam, tiba-tiba tak ada siapa nak pangkah kita. Walaupun benda itu belum terlambat. Tetapi kalau tidak dimulakan dengan segera, kita takut, tuan-tuan, apa yang berlaku di negara lain, berlaku di tempat kita. Dan pada masa itu, kita hanya menyandar di dinding. Tak boleh buat apa. Mudah-mudahan, kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Kita lupakan sengketa lama, kita mulakan buku baru. Tutup buku lama, mulakan buku baru. InsyaAllah, pertahankan bumi ini. Ingat cerita P. Ramli, tajuk dia, Orang Minyak. Buka cerita sumpah orang minyak P. Ramli berlakon jadi jahat. P. Ramli berlakon jadi jahat, cerita apa? Racun dunia, cerita orang minyak dengan cerita Alibaba berjalapuk, P. Ramli jadi jahat. Hal lain-lain dia baik semua. Tuan-tuan ingat tak P. Ramli ketika nak rogol orang, ketika dia disumpah jadi orang minyak? Ada satu anak dara dengan boyfriend dia duduk tepi pantai. Dia menyanyi dengan satu lagu. Kalau roboh kota Melaka, trek tek tek. Papan di Jawa saya dirikan, trek tek tek. Kalau sungguh bagai dikata, nyawa dan badan saya serahkan, trek tek tek. Cuba tengok dek lirik lagu tu. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Tuan-tuan, kalau roboh kuasa kita, tuan-tuan boleh pindah pergi Jawa. Agak-agak orang Indonesia dah terima, tuan-tuan. Inilah bumi kita, inilah tanah kita. Pertahankan hak kita. Mana ada lagi, tuan-tuan, bumi Melayu. Orang Melayu memerintah orang yang bukan Melayu. Orang Islam memerintah yang bukan Islam. Beritahu kat saya. Negara Arab, majoriti Arab. Brunei, majoriti Islam. Kita ni ada sedikit, tetapi kita boleh memerintah. Inilah bumi ni, tuan-tuan. Sebab tu bumi ni dicemburui. Malaysia dicemburui. Tuan-tuan jangan buat comparison dengan Brunei. Mereka tidak ada menteri, tidak ada pilihan raya. Mereka ada sultan. Majoriti mereka adalah orang Islam. Kita ni, tuan-tuan, sama-sama ni. Tiba-tiba orang Islam boleh kawal. Pertahankan benda ini. Kalau kita tak pertahankan benda ini, tuan-tuan, tak ada tempat lain boleh terima kita. Saya tak nampak Ustaz Azhar, Ustaz Abdullah ni boleh buka kafe, tuan-tuan, di Indonesia. Dan saya tak fikir, tuan-tuan, saya boleh ceramah di negara Thailand, tuan-tuan. Ustaz Syarkawi kompom, tuan-tuan, tak boleh masuk Singapura, tuan-tuan. Kalau macam itu punya garang, tuan-tuan, pecah mikrofon.
Inilah tempat untuk kita. Jom tuan-tuan, sayangi bumi kita. Sayangi bangsa kita, agama kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan menyayangi kita. Wallahu a'lam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.